suasana sore di pantai. Biduri membuatku mengerti betapa kau yang selalu ada di sisiku begitulah berarti. Terima kasih, kau telah temukan aku. Dengan pengertianmu, ombak mengalir dan angin yang menyapu rambutmu tak terlupa. Pohon cemara yang teduhkan tenangkan jiwa kita. Terima tadi lagunya menciptakan tentang ada pantai-pantainya. Pantai, ya, Pantai Widuri itu ngomong-ngomong di mana? Cirebon ya? Cirebon. Itu di daerah Pemalang, Bapak. Oh, Pemalang. Oh, Pemalang kota ikhlas ya. Pemalang ikhlas. Terapu banyak isi dirinya ya. Yang penting ikhlas ya. Iya. Yang penting ikhlas. Wih. Luar biasa itu mantan saya juga di situ tuh dulu. Sopo jenenge? Fanya. Aku sih kepikiran tak pasti Pemalangnya Fanya. Iya, iya. Oke, Gatwin Soon. Oke. Okay. Topinya Burger King. Jadi lagunya apa? Itu dari Simpang 5, Mas. Apa? Saya juga pernah beli gitu di Simpang 5. Ini asli toh ya. Asli ya. Oke. Okay. Elprint. Ya. Oke, okay. Rockin Gunung Pati. Oke. Okay. Aduh, aku mau nanya apa namanya? Lupa tadi tuh. Oh, ada kamu. Apa namanya? Sore Widuri tadi. Ya. Itu songwriternya siapa itu? Saya. Wow, luar biasa. Wow. Berarti memang bro, kamu asli dari sana ya, kamu yeah, ciptakan ya, yeah. Luar biasa, itu ceritanya tentang apa itu, Sore Widuri itu? Ya, ceritanya itu cerita... Ngabuburit ya? Enggak. Diem Tover, diem se. Ayo, ceritanya itu cerita ayo, dari teman saya, sebenarnya cerita, ya kayak dia cerita sama saya, mau dibuatin lagu gitu, terus saya tulis gimana ceritanya. Di Pantai Widuri gitu dia. Jadi ada cerita indah di Pantai Widuri. Oh, itu tentang percintaan atau tentang
sahabatan sih kalau di cerita itu? Cinta sih, lebih alam? Ke cinta. Oh, lebih ke cinta. Ya. Oh, berarti kamu sana. Di kota santri. Okay. Terus, apa namanya, berarti kamu itu lagi pas jatuh cinta itu membuat itu ya? Iya. Ya. Oh, pas lagi jatuh cinta. Sekarang masih sama cewek itu? Cowok tetap. Cewek ya, Mas? Cewek toh. Cewek toh. Cewek toh. Oke. Sekarang udah gak ada ceweknya ya? Masih toh, masih hidup, masa udah gak ada. Kayak biasa ngedoain gitu. Tam. Oke. Aduh. Iya, oke. Aman. Aman ya, berarti sampai sekarang aman, luar biasa sekali. Oh, berarti kisah itu terus ada Mas ya? Iya. Wow, kenapa gak nyeritainnya tentang di kos-kosan Mas? Kan lebih asik tuh. Asoy. Mobil goyang? Nanti. Apa Vera mau bikin lagu Gang Pete judulnya? Oh, iya. Kos-kosanku di Gang Pete. Iya. Boleh enggak apa-apa. Jadi kan semua orang goyang. Bisa di goyang. Maksudnya apa? Loh, maksudnya di sana itu kita bisa sambil asik-asikan iya, di kosmo. Tidak untuk jenuh galau terus loh. Nanti kamu jadi kurus. Ya enggak? Yang dulunya. Berarti positif ya positif maknanya thinking. Ya. Benar. Oke. Mau nanya apa itu? Tentang apa menek? Tentang Pantai Widuri ki? Ya. Jadi tadi dingin Pantai Widuri ya Pemalang. Pemalang. Ya. Oh. Itu bayarnya masuk berapa, Mas? Sekarang gratis soalnya ya. Sekarang gratis kalau minggu bayar. Oh kalau ya, CFD minggu. Soalnya kan ya. Iya. Pantai CFD. Ada. Mobil apa SpongeBob? Teng dong. Aduh ngomong Get Vision, base campnya di mana ini teman-teman? Base campnya di Gunung Pati, Banaran. Oh, iya. Banaran sebelah mana? Banaran. Gang Ekopi. Ekopi. Ekopi itu bukan Banaran. Ekopi. Bukan. Ekopi ikutnya Patemon. Oke. Madrasah? Ibtidaiyah. Di Gang Dahlia, kita di Gang Dahlia. Gang Dahlia. Gang Dahlia 1. Oh, Dahlia. Wah. Oh. Nama kosnya apa, Mas? Kos Koiron. Itu nama kos Pak kosnya itu. Bapak kosnya ya? Bapak oh, kosnya. Berarti kalau pengen teman-teman mau apa namanya gabung-gabung boleh di situ ya. Bisa. Oke, kita sekarang bareng-bareng. Oh, itu udah cerita tentang perjalanannya, Vera mau tanya apa deh? Ini, tapi kan kita belum tahu nih asal-usulnya pertama kalinya bikin band Get Wilson itu gimana? Nah, pertanyaannya ditunggu-tunggu ya ini. Mas, ya benar. Boleh. Sebenarnya band kini terdirinya itu dari... Dari apa Mas? Jangan lihat sebelah kanan Mas, godaan setan. Pertemuannya itu dari tugas kuliah sebenarnya. Dari tugas kuliah. Oh, ini anak UNES semua? Iya. Anak UNES. Jurusan luar apa? Biasa. Semuanya seni musik sih. Seni musik. Angkatan tahun berapa nih? 2015. Okay. 2015. Kampling D ya? Anak buah pak kampling kampling. ABPK. Iya. Oke, berarti angkatannya siapa? Grisnis, teman-teman Grisnis tuh? New Festival. Oh, bawahnya lagi. Oke. Iya, iya, iya. Oke, gimana nih ceritanya tadi? Ketemunya itu dari mata kuliah gitar. Mata kuliah gitar. Ya. Oh, jadi satu kelas gitu. Iya, satu kelas terus kita ngulik-ngulik bareng. Terus kenapa kita enggak buat band aja gitu? Oh, gitu. Oh. Kenapa mengusungnya popang nih? Enggak sekaskaan atau metal? Rata-rata kan dari UNES mungkin kan seringnya sekaskaan gitu ya. Cocot. Wih, apa cocot. Lo. Kan gitu apa namanya? Iya, sekarang gitu ya? Iya. Nah, cetet. Oke, cetet. Masuk, Pak Eko. Masuk. Oke, masuk. Masuk, Pak Eko. Terus. Boleh, terus lagi. Dari kuliah gitar itu, akhirnya bentuklah? Band. Bentuklah band. Iya. Tapi itu udah bertiga berarti? Udah bertiga atau? Udah. Oh, udah. Bertiga. Oh, memang kalian bertiga? Iya. Oh, memang pecinta musik popang? Iya. Kita diskusi genre apa nih enaknya? ya. Benar tuh ya, cerita otong. Ini cerita nyata loh, Deng. Ya, benar terus. Cerita nyata, Deng. Gak usah ada Vera, Mas. Kalau kita kan jiwa muda, jiwa bergelora. Wah. Bergelora. Oi. Berdengar. Gelora malam. Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Allahumma Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalau kita bilang Get Vinson, jawabannya adalah salam luar biasa. Iya, oke. Aduh. Terus gimana nih? Terus sepakat membuat band-nya. Sepakatnya genrenya popang. Oh, popang. Luar biasa sekali. Oke. Keren. Ya, oke. Ini sekarang udah berapa tahun nih kalian berjalan?
Berarti satu tahun, baru satu tahun. Satu tahun berjalan, satu tahun lebih. Iya, saya, bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi mau ulang tahun. Kapan kira-kira udah rilis single atau belum nih? Single udah. Single udah rilis? Iya, dua. Oh sudah? Dua. Kalau double tuh kalau enggak single. Single-single, kan single-single. Lihat naksir. Bener ya, single-single. Catat-catat. Bener-bener. Kira-kira ada gak nih akhir mau buat EP kira-kira? Nah, mini-mini album gitu. Ada, ini lagi rencana, lagi proses. Proses, lagi proses. Kita lagi proses. Proses. Kalau video klip, video klip? Video klip ada di YouTube, cek aja. Wow. Wah, ada loh. Ada. Di mana caranya? Gatwinson. Welcome back to my channel, Gatwinson. Oke. Kalau di Spotify udah cek di musik-musik digital gitu, Rabu kalian udah ada belum sih? Udah. Oh, udah ada. Cari aja di Reverb Nation. Di Reverb Nation. Oh, di Reverb Nation. Oke, okay. Jadi bisa langsung dilihat-lihat aja di situ ya. Bisa, bisa. Wow. Wow, wow, di YouTube juga ada ya. Download. Download. Jangan di-download, Bro. Di play aja ya. Yang punya download. Iya tuh. Waduh. Dulu apalagi. Dulu aku juga ngupload di Reverb Nation, Mas. Zaman bikin band, zaman dulu sama Tama sama Vera bikin band dulu. Terus? Terus ya bubar tuh ya, jadi MC WM. Berat. Oh berat, enggak Mas, enteng kok Vera tuh. Iya, sekarang 40 kilo ya? Bukan, sekarang 45. Oh. Sekarang udah agak turun tuh, Yip. Sering disakitin tuh, ya Allah, cantik-cantik sakitin. Loh. Nah, iya. Itu adalah suatu proses sih, namanya proses. Sakit, yang namanya kita berhubungan pasti ada yang namanya sakit. Kamu belum pernah berhubungan? Berhubungan apa tuh? Allah Akbar! Waktunya pernah habis nih, lagu kedua kalian, ini lagu terakhir kalian apa ini? Yang single kedua kalian? Iya, single kedua kita. Terakhir apa enggak? Enggak. Bener, oke. Pokoknya mau tahu lebih lanjut tentang Gatwinson? Benar pastinya, dan kita pasti bakal nanyain perjalanannya enggak? Siapa berpengaruh di dalam musiknya? Betul. Jangan kemana-mana, tetap di musik, sing jreng.